Penonton. Beda seragam ini. Dia udah makan kekinian. Oh, anak sekolah penjaga sekolah nih. Bisa aja. Siapa namanya? Namanya? Mau tahu banget. Kenalan dulu dong, Bang. Siapa namanya? GR lo orang dia nanyain dia. Bang. Lah kata siapa saya ngeliat kesini? Lah ngeliatnya kemari, salamnya ke sono. Kagak. Lah dia mah emang matanya min, yang kiri 426, yang kanan 222. Banyak. Gua tahu lo kesini ngapain. Mau ngapain? Nungguin tukang gado-gado kan? Iya iyalah. Katanya di sini ada tukang gado-gado yang cantik banget, ada yang lihat gak? Hei! Lah saya bang! Tukang gado-gadonya! Lah saya tukang gado-gadonya dari bari. Lo kan tukang ikan cupang. Udah pensiun jadi kakak cupang bang, kan jadi tukang gado-gado yang cakep bang. Bukan. Apanya tukang gado-gado kan? Ya. Kasih sendiri. Ah, gak mungkin lu tukang gado-gado. Emang orang cakep katanya. Nah ini cakep banget, tuh kayak Marilyn Monroe. Lu pakai ngaku cakep, gua aja gak tahu muka lu yang mana. Nih muka gua bang. Iya, iya. Katanya gado-gadonya enak. Udah sweet aja bang, sweet. Hah? Sweet aja sweet. Buat ngapain? Dapetin saya. Ah. Lo misalkan gua beli sesuatu dapat bonusnya, lo gak gua ambil. Tahu lo kegeran banget lo. Cowok-cowok keren masih mau ngerebutin lo. Rasain lo. Iya. Ngapa ketagihan lo bang? Emang gado-gado lo enak? Enak banget bang. Apalagi ulekannya bang. Yang gue makan gado-gadonya bukan ulekannya. Tahu lo. Katanya dok di sini nih tukang gado-gadonya cakep. Gado-gadonya enak dan dia tuh viral. Gara-gara masuk di vlognya Atta Halilintar. Oh. Iya. Sama tukang somai, enakan mana kira-kira? Ini kan kita lagi ngomongin tukang gado-gado. Ya. Kenapa lu bandingin sama tukang somai? Ini tukang gado-gado cewek, cakep. Tukang somai kan laki. Iya. Ada juga yang cowok. Ya laki sama cowok sama. Bang, sama tukang tuco aja tuco. Tauco. Iya saya bilangnya tuco. Sama tukang tuco aja juga cakep bang orangnya. Dia mau kalau ngomong disingkat-singkat buaya jadi baya. Ular jadi ula. Tauco jadi tuco. Saya emang begitu bang kalau ngomong belasonon emang begitu. Baru datang nih Neng. Iya nih bang. Baru ini baru jualan, baru buka. Tadi tukang buncisnya gak jualan. Oh. Iya. Baru saya ngeliat orang tukang dagang, baru dagangannya nyusul. Ya abis tadi aku mau bawa sendiri, abang-abangnya pada gak tega. Oh iya. Iya. Neng, jangan lama-lama dagangnya. Kenapa? Ntar gue gak ditawar. Abang lapar? Iya, saya mau mesen... gado-gado, satu, iya. Minumnya susu anget ya. Susu anget? Ya tapi yang hangatnya sehangat tatapan mata kamu. Bang, abang. Apa? Aku tuh kalau ngeliat kamu bawanya pengen belajar terus. Belajar apa? Belajar jadi yang terbaik buat kamu. Udah bang, saya gak ngodain bang. Daripada begitu saya ngegombalin dia. Neng, jangan Neng, cucunya dua lah. Diam aja. Biar abang aja dah. Neng, saya pesen ini Neng, pesen satu ya Neng. Mau pesen satu?
Mau pakai apa bang? Mau pakai tahu, tempe? Bebas pakai apa aja, tapi jangan lupa cinta dan kasih sayang buat apa. Neng, pesan gado-gado pedes banget. Pedes banget? Nanti... Cuman jangan dicampur di situ. Kenapa? Campurin di muka dia nih. Jangan bang. Ya udah nih aku bikinin nih gado-gadonya. Mau rasa pedes, rasa manis, apa rasa ada yang dulu pernah ada? Oh. Abang nggak lapar, kok coba ngeliatin aja sih? Enggak. Kenapa? Ntar dia ngoceh lagi. Hai, dah. Nih. Ulekannya mana ya, Bang? Ini ulekannya, Neng. Oh iya. Wajar nggak kelihatan. Tau nggak kenapa Neng nggak bisa ngeliat ulekannya? Kenapa, Bang? Kan cinta itu buta. Juga sih bang. Pakai sayur nggak? Pakai sayur. Oke, baiklah. Neng, itu kemarin masuk vlognya Atta Halilintar ya? Iya. Wah, pantesan saya lihat di situ. Kenapa? Keren banget. Katanya Atta Halilintar suka nongkrong di sini. Katanya sih gitu bang. Iya, kemarin waktu kesini katanya saya juga seneng lihat itu vlognya Atta. Halo bro. Halo mana orangnya? Hei. Hey. Woi. WhatsApp bro. Oke guys. Oke guys. Sekarang gua lagi ada di gado-gado tukang guys. Tukang gado-gado guys. Dan kebetulan di samping lo ada gue guys. Samping gue. Hah? Samping gue ada dia. Bukan di samping lo ya, ada gue. Ada dia guys. Nah. Guys, lo tahu siapa gue? Siapa lo? Siapa dia? Lo tahu Dam? Siapa dia? Enggak tahu. Ah, malu deh lo. Bang. Hah? Perasaan kemarin pas Atta Halilintar ngevlog di sini ngomongnya lancar deh. Terus sekarang begini ya? Ini Atta Halilintar lagi hamil. Oh, Atta Halilintar bajunya ikutan gagap. Bro, kemarin lu ngeliput dia, bro, ngevlog. Kesini dong. Kesini, nah, ke situ. Oh. Bro, ini kerupuk, bro. Kan orang juga udah tahu itu kerupuk. Ada mereknya. Iya. Kalau Atta tuh ngomongnya cepet aja guys, balik lagi cari guys super terkeren, terkecil dari Indonesia gitu. Ya, terus terakhirnya ada Asia gitu. Hai guys, balik lagi cari super terkecil terkeren terhits. Lama amat ngomongnya. Hai guys, balik. Sini. Kalau dia ngomongnya cepet. Kalau enggak gini aja deh slogannya Atta. Asia. Kalau kata gue sih palsu tuh kayaknya. Palsu nih. Woi. Ini kan Atta ya, yang nongol kenapa Kiwil? Bro, oh ini yang asli ini nih. Yo ayo. Nyari dangdut kayaknya nih. Wah ini siapa bang? Coba, gue mau tahu ini yang asli yang mana, ada yang asli apa enggak. Coba kita lihat. Kita lihat, kita punya liputannya ya. Nih, ini dia, Atta Halilintar. Coba kita lihat. Oke, nah, coba sekarang kita tes satu-satu. Siapa yang bisa kayak Atta? Dengan gini kita tahu nih siapa yang asli nih. Ada yang asli apa enggak? Oke, Atta tuh salah satu cirinya, dia kalau ngomong selalu cepet. Yo, balik lagi cari tersuper, terkece, terkeren, terhits di Indonesia, yo. Coba lo, 1, 2, 3. Yo, what's up, paling terkece, terganteng, termantap, Asyam. Coba.
Balik lagi di channel gue terkece, tersuper, terkeren, terhisi Indonesia, yo! Balik lagi terkece, terkeren, ayo! Ngomong apa dia? Bicara terkeren, tercuper, terkece, terhisi di Indonesia, yo! Terkesek, keren, tersuper, terkece, terhisi di Indonesia, yo! Terkeren, terkece, tersuper,